Salam Velox. Kegiatan tim Velox hari ini dilaksanakan di SMP Sumbangsih, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi dilakukan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Tim Velox Badan Intelijen Negara hadir sebagai bagian dari pemerintah, turut serta aktif dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah untuk mengembalikan produktivitas masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru Indonesia pasti bisa. Saya Haris Kirawan sebagai kepala sekolah SMP Sumbangsih mengucapkan terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker dan sanitizer, termometer dan spray elektrik di SMP Sumbangsih. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan.